penampilan daripada The Rosa, mixer terbaru dari Signora. Nanti kita bisa lihat penampakannya atau penampilannya sangat kokoh dan juga cantik. Memiliki daya 1200 sampai 1500 watt dan kecepatan 1 sehingga 8. Kita bisa coba kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, kecepatan 4, kecepatan 5, kecepatan 6, 7, dan 8. Dilengkapi 3 aksesoris. Nah, salah satunya adalah whisk yang berbahan full stainless. Dilengkapi juga dengan beater yang berbahan dasar aluminium dan dilengkapi juga dengan hood berbahan aluminium. Memasang kom, kita tinggal letakkan kom di sini, kita sesuai dratnya. Setelah itu kita putar ke kanan. Oke, sampai tidak bisa lepas lagi. Untuk memasang whisknya, di sini whisknya ada satu tonggolan ya. Kita cari di sini juga tonggolan. Setelah itu kita jodohkan, kita sambil tekan, kita putar ke kiri. Untuk memasang hooknya seperti tadi, kita cari tonggolan yang ada, kita sesuaikan. Setelah itu kita tekan ke atas, kita putar ke kiri. Untuk memasang beater, kita pasin di tonggolannya. Setelah itu kita putar ke kiri. Untuk menurunkan bodi atas, kita angkat tombol ini sambil kita mendorong bodi atasnya turun ke bawah. Cara memasang tutupnya, untuk yang lubang kita bisa meletakkan di depan atau di belakang. Tinggal kita letakkan di atas sini. Setelah itu kita tekan dan kita tutup. Untuk membuat roti kita menggunakan hook. Nah, di sini kita menggunakan, di sini ada keterangannya 1 sampai 4. Nah, untuk 1 sampai 2 untuk adonan 1 kilo. Untuk kecepatan 1 sampai 3 untuk adonan setengah kilo. Untuk 250 gram sampai 350 gram kita gunakan speed 1 sampai 4. Nah, di sini ada beater. Beater ini kita gunakan dengan kecepatan 1 sampai 6. Nah, di sini ada whisk untuk mengecok telur. Kita bisa menggunakan kecepatan 1 sampai 8.